Pengorbanan petugas barisan hadapan terus dihargai. Kajang Medical Center KPMC menyantuni 1,300 golongan petugas barisan hadapan dengan sumbangan makanan berbuka puasa dan barangan dapur sempena Aidilfitri yang bakal disambut minggu depan. Menurut pengarah urusan KPMC, Datuk Saruni Judi, pihaknya berkongsi rezeki bersama barisan hadapan, khususnya petugas hospital yang banyak berdepan cabaran dalam menangani pandemik COVID-19. Di luar kebiasaan, selalu kita bagi bubur lambuk. Hari ini kita bagi set berbuka puasa. Dalam satu set itu terdiri daripada ketupat, lontong, ya, serendang, sambal kacang dan juga air mineral untuk juadah pada petang ini. Hadir sama menyempurnakan program Ihya Ramadan peringkat Ulu Langat, Pengerusi Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad, Datuk Sri Ayub Yaakob dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KOP Mantap Berhad, Datuk Muhammad Asri Haris. Datuk Sri Ayub pula berkata program-program sebegini dapat memberi keceriaan buat petugas barisan hadapan tanpa mengira nilai pemberian tersebut. Jadi kita pun dah malam-malam pun kita pergi berjumpa dengan frontliners ni. Kita menyampaikan waktu sahur, waktu tengah malam, kita sampai sehinggalah ke subuh. Kita orang kita ada, kalau kita bagi-bagi kerja bagi kumpulan-kumpulan tentu untuk mendekati frontliners inilah insyaAllah. Jadi dengan cara ini kita sikit-sikit sebanyak dapatlah sikit kata orang tu melembut ataupun merasakan ketenangan kepada mereka yang bertugas. Sumbangan berbuka puasa turut diserahkan kepada orang ramai melalui konsep pandu lalu.